Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel aku Tuti, channel terhits dan juga channel terbarbar. Oke guys, di video kali ini aku mau makan mie boncabe. Ini mie boncabe aku mau makan tanpa minum ya guys. Jadi sebelum habis mie-nya aku gak bakalan minum duluan. Mie-nya aku beli di Alfamart ya guys, harganya cuma 5.000. Buat kalian yang mau beli juga langsung bisa ke Alfamart atau enggak di toko-toko terdekat kalian, mungkin ada gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian beli di warung-warung itu belum ada guys, makanya aku beli di Alfamart. Baca. Nah, aku mau langsung buka aja seperti apa isinya. Dan ini tuh mie boncabenya level 15. Kita langsung buka aja isinya seperti apa. Wow. Mie-nya pipih banget gitu, kecil. Cuma nggak tahu kalau misalkan kita rebus nanti seperti apa, banyaknya segimana gitu kan guys. Aku juga nggak tahu. Nah di sini bumbunya ada seperti ini doang, nggak ada lagi guys. Langsung aja kita masak ya. See you, bye. Nah guys, ini dia mie-nya udah mateng. Sekarang aku mau bumbuin mie-nya. Ini mie 1 boncabe level 15 ya. Jadi di dalamnya tuh ada 2 bumbu ternyata, ini dan yang satunya ini boncabenya 1 bungkus. Langsung saja kita buka. Wow, kayaknya ini pedes banget dah. Habis ya guys. Sekarang kita buka yang satunya, boncabenya. Ini boncabenya. Aku tabur semuanya ya guys. Wah. Sekarang aku mau aduk mie-nya. Ini udah. Ini aku stopin di samping. Wow, warnanya udah berubah guys. Gila guys, ini kayaknya pedes banget gak ya? Oke guys, ini udah rata. Bismillahirrahmanirrahim, ini aku mau langsung makan aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Porsi segini banyak banget gak sih? Banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim.
Lebih suka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mau makan, dalam hati dimulai. Selesai. Run. Ya, pada jatuh-jatuhan. Langsung berasa bon cabenya gitu, guys. Ini aku kasih cikwa. Ini tuh kayak mie 2 porsi gitu, guys. Dan pedes pastinya. Keringetan. Oh, no. Apapun mie-nya, kalau dikasih topping itu pasti enak, guys. Ayo nih sebentar lagi. No.
Aku belum minum, guys. No. Lima, empat, tiga, dua, satu. Udah. Minya pedes, cuma gak terlalu yang pedes banget gitu, enggak. Karena mungkin ini level 15 ya. Kan ada yang level 30-nya juga. Tapi aku belinya yang level 15 karena kebetulan di Alfamart-nya adanya yang kayak gitu ya, yang level 15. Makanya aku challenge yang level 15 dulu. Nah, guys, ini rasa minya enak. Pedesnya pas, enggak yang terlalu pedes banget gitu, enggak. Pokoknya enak. Kalian harus coba bagi yang suka pedes ya, guys. Mungkin itu saja video dari aku. Semoga kalian juga yang suka pedes ikutan juga makan mie ini. Karena ini udah ada di Alfamart ya, guys. Selamat mencoba. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini agar makin berkembang ya. Subscribe sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. See you, bye.